Berikut ini cara untuk mematikan HP Realme tanpa tombol power. Jadi tanpa tombol power itu ada dua cara kalau di Realme ini. Pertama dari sini, buka pengaturan, terus gulir ke bawah, pilih aksesibilitas. Nah, di aksesibilitas ini, kalian pilih menu aksesibilitas. Nah, di sini aktifkan, pilih izin. Nah, di sini kalian lihat ada tombol melayang, ada tombol power, dan pilih yang ini. Maka HP kita akan power off. Kalau kalian ingin menyembunyikan tombol ini, bisa juga pilih opsi lainnya. Nah, lokasinya bisa kita buat di navigasi ada logo orang. Tergantung kalian mau bikin yang melayang atau yang tidak. Cara kedua cukup simpel yang ini. Kita buka dari panel pusat kontrol. Nah, yang ini ada tombol power. Pilih dan ketuk sekali lagi, maka HP kita akan mati. Jadi silakan dicoba mau pakai yang pertama atau kedua.